negara kita, pandangan you sekarang lah, as a cartoonist yang you selalu buat social commentary, kita keadaan negara kita ni macam mana sekarang ni dari segi penyatuan? Kita sekarang ni masalah dia kehancuran sistem. The whole system tu telah hancur. Kita sudah jadi manusia yang tak ada punya karakter. Kita sudah, karakter kita ni telah dihancurkan oleh sebuah sistem yang menyebabkan kita semua jadi yes man. Kita tidak lagi berani mempertahankan prinsip. Rasuah terjadi bukan pasal undang-undang, tapi rasuah terjadi kerana kita tidak ada rasa malu untuk mengambil rasuah. Saya di Bilbao, Spain, tiga bulan ya. Di Bilbao itu mereka boleh katakan hampir kosong rasuahnya. Kerana ada ke tempat yang macam tu? Ya. Dan kerana apa? Kerana mereka rasa salah. Bukan soalnya rasuah tu diambil. Kita kalau rasuah tak ada polis, kita ambil lah. Nak buang sampah pun ada polis. Jangan buang sampah, ada polis. Pakai tali pinggang kereta, ada polis. Sana dia tidak ada. Kerana dia tak buat sesuatu itu kerana itu diajar sebagai salah dalam sistem pendidikannya. So ini yang kita tidak ada sekarang. Dan bila ini dibantu oleh sistem, dan orang-orang yang ini yang memegang jawatan tinggi dalam semua pentadbiran kerajaan, pemegang jawatan-jawatan penting, bila mereka membuat keputusan, mereka membuat keputusan berdasarkan itu juga. Tak ambil rasuah kerana ada orang tengok, ada CCTV. So kita pergi cari tempat yang tak ada CCTV lah. Banyak keluar negara ambil rasuah. Tapi dia tetap ambil kerana dalam diri dia tidak ditanam itu. Jadi ini menyebabkan negara kita makin hancur dan orang ini jadi pemimpin politik. Orang ini jadi pemimpin yang menentukan dasar. Orang yang menjaga duit pun macam tu. Akhirnya kita perlukan siapa? Tidak ada seorang pun Perdana Menteri Malaysia selama ini yang sanggup berani kata saya melawan rasuah dalam ucapan. Oh ya? Tidak ada. Cuma silakan cek. Tidak ada. Ucapan pertama, saya akan lawan rasuah. Sekurang-kurangnya Presiden China yang dulu ni ada sebut ucapan pertama dia, sediakan 100 keranda untuk saya lawan rasuah, 99 lagi dia kata untuk semua perasuah, dan satu keranda terakhir tu untuk saya kalau saya gagal. Wow. Kita tak cakap macam tu. Dan orang yang mampu cakap macam ni seorang aja, Anwar Ibrahim. Kerana beliau tidak ada rasuah. Kalau ada rasuah, dah lama kira rasuah ni digunakan terhadap dia. Betul. Jadi kita boleh kata macam ni, yang paling penting seorang itu teruji bila ada peluang ya. Dia tak ada peluang, dia tak, saya macam saya ni kata saya tak rasuah, memanglah orang tak letak duit depan you, boleh kata tak rasuah. Orang yang rasuah ini hanya bila teruji baru kita boleh kata. Kebanyakan orang masa belum ada peluang lawan rasuah, bila ada peluang dialah rasuah besarnya. Itu kebanyakan kan. Wala Anwar Ibrahim 8 tahun jadi menteri kewangan. 8 tahun jadi menteri kewangan tidak ada rasuah. Dan saya dapat tahu dengan jelas ni daripada cerita orang-orang yang rapat dengan dia, kalau even ada hadiah daripada korporat-korporat besar, dia hantar balik hari jadi. Ya ke? Itu sudah tidak rasuah. Kalau itu dah pula diambil, dia akan terus diambil. Kan? Jadi orang yang ada karakter macam ni, yang hari tu saya hantar, saya hantar cekodok kat dia tu, saya tanya, kalau saya bagi barang ni rasuah ke tak? Dia rasuah ni, kita tahulah ketika ada jawatan lah, tak ada jawatan ni tak ada rasuah lah. Apa kita nak rasuah kan, ada jawatan ni orang yang ni kan. Tapi maksudnya begitu, dia mampu itu. Dan dari segi ekonomi, kita hancur ekonomi sekarang ni. Ekonomi kita hancur kerana apa? Kerana rasuah. Negara kita kaya, dari mana pergi duit tu? Kerana rasuah. Saya rasa duit kita banyak. Patutnya vaksin semua dah settle lah kot. Semua duit, kalau kita pakai duit tu kan. Ya, sepatutnya. Sepatutnya kita boleh bagi orang dua one shot sekaligus semua dah. Sebab berapa bilion sangat? 10 bilion, 20 bilion. Maksudnya kalau kita kira resource kita yang ada kita ni, kalau tidak ada kesulitan, tidak ada rasuah,